Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Pada kesempatan kali ini kami Kebun Merdeka 007 sedang berkunjung ke Salatiga, berkunjung ke rumah saudara. Kali ini saya akan memberikan informasi nih. Ada sesuatu yang menarik, yaitu peneduh halaman. Tanaman peneduh halaman ini sangat bagus sekali, sangat menarik. Jadi tanaman ini adalah tanaman buah markisa yang dimanfaatkan untuk peneduh halaman rumah. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki halaman rumah yang sekiranya panas, kemudian ingin membuat peneduh dari tanaman, jadi ini bisa menjadi pilihan menanam markisa. Nah, ini pohonnya sudah lumayan besar, ini usianya sekitar 2 tahun. Jadi markisa ini salah satu tanaman jenis yang merambat. Jadi sangat rimbun, sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai atap atau peneduh. Buahnya sangat banyak sekali. Kemudian kita akan melihat bagaimana konstruksi tiang penyangga dari markisa ini terbuat dari bambu. Ini ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada dua dari bambu penyangganya. Kemudian atasnya juga dari bambu sebagai rengnya, sebagai penyangga utamanya. Nah, kemudian karena saking rimbunnya, saking suburnya tanaman ini, kemudian bersambung menyambung ke sini sampai ke garasi mobil. Ini adalah garasi outdoor atau di luar ruangan untuk tempat parkir mobil. Nah, ini sangat rimbun sekali, sangat teduh sekali. Jadi kalau dilihat dari luar seperti lorong goa, mirip seperti goa. Seperti ini. Dari depan, dari batas pagar ini sampai dengan ke dalam, ini seperti lorong. Ini kelebihan dari tanaman buah markisa yang sifatnya atau memiliki cabang-cabang yang merambat. Jadi sangat cocok sekali untuk, sekali lagi, untuk peneduh halaman rumah. Buahnya sangat banyak. Jadi selain untuk peneduh, kita bisa memanfaatkan buahnya karena buahnya sangat bermanfaat sekali, tinggi dengan kandungan vitamin C-nya. Bisa buat sirup atau buat wedangan istilahnya. Ini dia peneduh halaman. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau masih bingung ingin menanam tanaman sebagai peneduh halaman rumahnya, buah markisa atau tanaman markisa ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus. Mudah-mudahan berguna informasinya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.